Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiki dengan Vlog Kreativo. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen berbagi cara untuk mengganti data di My Pertamina, terutama untuk data kendaraan yang kita daftarkan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Oke, kalau di tampilan My Pertamina sekarang seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Di bagian atas ini ada menu, sebentar saya akan tampilkan di sini. Di bagian atas ada menu yang ada plat nomornya di bagian atas ini. Ini adalah di bagian akun. Kalau kita klik akun, maka kita bisa merubah dengan mudah sini. Di sini ada nama data-datanya, kita bisa klik, lalu kita bisa rubah ini teman-teman. Langsung kita rubah untuk plat nomor kendaraannya. Ini kendaraannya ya bagian ini, yang bagian bawah ini. Sorry, yang bagian bawah. Kita klik di sini, nomor 3, langsung bisa kita ubah. Kalau kita ubah tampilannya seperti ini ya. Langsung kita rubah, tapi kalau kita rubah ininya aja, maka untuk barcode-nya itu nggak bisa kita gunakan untuk membeli ini ya, untuk membeli di subsidi tepat sini ya, di subsidi tepat. Lalu diklik bagian pendaftaran itu kan ada seperti ini nantinya. Ini sudah berhasil ya. Tapi untuk step by step-nya akan saya tampilkan. Jadi nanti akan saya tampilkan di sini ya. Ini sebelum saya daftarkan sebelumnya seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk punya saya verifikasi ditolak, alasannya karena foto nomor kendaraan atau misalnya tampak depan atau foto kendaraan tampak samping tidak sesuai. Sebenarnya data yang dimasukkan itu udah benar semua ya teman-teman ya. Permasalahannya adalah karena ini sebenarnya ada ganti plat nomor, jadi bukan kendaraan yang baru saya daftarkan. Karena penggantian plat nomor ini, dan awalnya saya berharap dengan mengupdate data, menambahkan data kendaraan baru, harapannya data yang lama masih bisa saya gunakan kalau-kalau data yang baru belum diverifikasi. Ternyata step by step-nya itu harus data yang lama harus kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Nah seperti ini kita masukkan ke penghapusan untuk unit subsidinya, terbaik itu untuk mobil dijual ataupun juga mobil ganti plat nomor. Kalau untuk kasus punya saya klik yang mobil ganti plat nomor lalu hapus unit. Selanjutnya lagi kita masuk ke halaman awal ya, untuk memasukkan ke unit subsidi, kita tambah unitnya. Sudah kita tambahkan unit, nanti akan ada pemberitahuan subsidi BBM dalam rangka peningkatan dan sebagainya. Klik aja, oke, saya mengerti. Lalu lanjut ke tipe pengguna, bisa ditulis pribadi, komersial, komersial penumpang, ataupun juga layanan umum. Kalau pribadi ini masih bisa ya, meskipun kendaraannya kayak mobil-mobil yang agak premium itu ya. Maupun itu Reborn, ada Fortuner, Pajero, itu masih bisa. Yang penting penggunanya pribadi ya, kalau komersial nggak bisa nanti ya teman-teman. Nggak akan di-approve kalau dipakai untuk komersial, ataupun juga penumpang, layanan umum, kalau untuk mobil-mobil yang gede-gede, itu nggak akan di-approve. Oke, lanjut, dimasukkan data ya, tipe customer-nya pribadi. Produk BBM-nya bisa dipilih atau antara Pertalite dan juga Biosolar, lalu masukkan nomor kendaraan, lalu itu akan masukkan rangka ya, nomor rangka, lalu dicek data. Kalau sudah valid, nantinya akan muncul seperti ini tampilannya, warnanya hijau semua, valid. Lalu kita masukkan volume silindernya berapa, platnya ya, platnya wajib ya, antara warna hitam ataupun juga warna putih, jumlah roda. Kenapa jumlah roda? Jumlah roda ini akan nanti berpengaruh terhadap foto yang akan kita tampilkan teman-teman. Lalu kita geser lagi, itu akan masukkan untuk ininya, apa itu? Foto STNK, depan juga ada belakang, dan juga untuk ini, apa itu? Gambar dari kendaraan kita. Selanjutnya kita akan menuju ke verifikasi, menunggu. Dan mungkin verifikasinya itu 0 sampai dengan 14 hari ya teman-teman ya. Agak lama. Kalau sudah, nanti verifikasi berhasil ataupun juga ditolak. Kalau ditolak, bisa diulangi ya langkah-langkah tadi ya. Dan untuk fotonya itu seperti ini teman-teman. Fotonya teman-teman wajib seperti ini. Nah, ini kendaraan ya. Foto kendaraan, ini akan saya tampilkan juga. Kalau kendaraan itu wajib dari samping ya, dari samping kelihatan plat nomor dan juga rodanya. Karena saya roda 4, maka roda depan dan juga roda belakang itu wajib kelihatan teman-teman. Kalau teman-teman misal truk nih yang rodanya mungkin ada 6 ya, 6 pieces ya. Itu harus kelihatan juga bagian depan, ada plat nomornya, lalu ke 6 rodanya harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan, maka tidak akan verifikasi, akan ditolak lagi ya teman-teman. Tidak bisa verifier. Oke teman-teman, untuk hari ini itu aja. Ini adalah sedikit sharing karena kemarin memang sebelum saya hapus akun ataupun juga data lama dari kendaraan, selama nomor rangkanya masih ada, belum kita hapus, maka kita akan selalu ditolak untuk verifikasinya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tips-tips lainnya dari Vlog Kreativo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.